pemerintah terdapat dualisme yang perdamaian, sehingga pelakuannya pasti akan diskriminasi. Itu tentu merusak nilai-nilai nilai-nilai hukum di negara kita. Jadi perlu kami jelaskan bahwa dosen tetap yang kami bawa ini, yang pertama itu ada dosen tetap pada perguruan tinggi negeri umum, yaitu berdasarkan permen 84 tahun 2013. Itu di bawah perguruan tinggi negeri umum yang di bawah Kemendikbud. Kemudian ada perguruan tinggi negeri baru, itu di zamannya Pak Gusdur dan Bu Mega. Setiap kali peralihan dari perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri, otomatis pegawai-pegawainya, dosen-dosennya diangkat secara otomatis jadi PNS. Tapi sekarang tidak, asetnya, segala bentuk kepemilikan yang dulunya yayasan diambil alih oleh pemerintah, tetapi pegawainya dan dosennya tidak dihiraukan. Mereka menuntut juga. Nah, kemudian ada yang di bawah Kementerian Agama. Ini bisa dapat dikatakan direkrut seiring bertumbuhnya peminat pada perguruan tinggi negeri Islam, perguruan tinggi negeri keagamaan, sehingga jumlah mahasiswa yang membludak dengan adanya moratorium PNS, sehingga diangkatlah secara besar-besaran dosen-dosen PNS pada perguruan tinggi. Tapi kembali lagi dengan statusnya yang tidak jelas, dengan aturan-aturan yang sangat-sangat lemah, dosen tetap PNS yang berada pada yang kami sebutkan tiga tadi, itu rentan sekali terhadap diskriminasi dan ketidakadilan pada kampus-kampus itu. Intinya, kami menolak perlakuan pemerintah terhadap dosen pada perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang statusnya tidak pegawai negeri sipil. Harusnya dosen ataupun pegawai yang berada di bawah institusi pemerintah haruslah berstatus pegawai negeri sipil, sehingga tidak ada tumpang tindih aturan, sehingga pimpinan rektor mudah menerapkan aturan-aturan tersebut. Nah, sebagian dari perwakilan universitas ini, apa khusus negeri aja atau juga universitas? Ya, untuk memang kita di bawah perguruan tinggi negeri, jadi semua yang ada di sini merupakan perwakilan dari perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Walaupun memang ada yang belum bergabung, tapi sebagian besar lebih kurang sekitar 78 perguruan tinggi negeri itu sudah menyatakan dukungannya terhadap pergerakan kita itu. Enggak apa ini karena kampus ya, di perwakilan kampus juga. Kalau yang hadir hari ini lebih kurang 60 orang yang hadir. Itu mewakili dari kampus-kampus perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, perguruan tinggi keagamaan ya negeri di bawah Kementerian Agama, perguruan tinggi negeri umum di bawah Kemendikbud, dan perguruan tinggi negeri baru yang 2014 itu bisa menjadi perguruan tinggi. Jadi untuk saat ini berapa yang tergabung? Sudah tergabung. Yang sebenarnya yang menyatakan tergabung, yang menyatakan diri mendukung kegiatan ini atau organisasi ini hampir seluruhnya, saya lupa jumlahnya. Sebagian besar kira-kira dari 200-an perguruan tinggi negeri, ya ada lebih dari 80. Ini mungkin kumpulan dari segala macam masalah yang kami hadapi di lapangan sebagai dosen tetap PNS. Karena keberadaannya sendiri dosen PNS itu, dosen tetap PNS pada perguruan tinggi itu baru 4 tahun ya. Walaupun sebelumnya sudah ada yang kontrak segala macam, tapi yang dosen tetap PNS di bawah perguruan tinggi negeri paling lama itu 4 tahun. Dan dari masa itu tentu kita tidak langsung bisa solid karena kita menyebar di mana-mana, sehingga pertamanya berbentuk komunikasi saja lewat media sosial. Akhirnya kita merasa senasib seperjuangan, sehingga memutuskan untuk bergerak membenahi masa depan kita juga. Pak, kalau misalnya tidak ada respon dari pemerintah dari Kemendikbud, nanti pergerakannya gimana? Ya memang saat ini kita masih kooperatif ya, kita masih melakukan diskusi-diskusi ilmiah ya, karena sifat kita sendiri sebagai dosen tentu kita mengutamakan diskusi-diskusi ilmiah ya, dengan pemerintah dan segala yang terkait dengan ini. Namun jika tidak, ya tidak mungkin, tidak untuk kemungkinan kita akan melakukan hal yang lebih masif lagi ya, yang lebih
struktur lagi, bisa misalnya investasi atau segala macam. Tapi kita memang sampai saat ini masih mengutamakan diskusi dan upaya aspirasi kepada pemerintah, dan mudah-mudahan tidak perlu kita harus investasi, karena dosen itu juga sibuk di kampus masing-masing mengajar anak bangsa. Dan beberapa kali kok mediasi itu sama pemerintah? Untuk pemerintah sendiri, dari apa ketua umum dulu sebelumnya sudah pernah bertemu dengan anggota DPR dari fraksi PDI, dan saya sendiri juga sudah pernah mengulangnya dengan Pak Dirjen yang kita lakukan tentang khusus tentang revisi undang-undang, karena berbicara tentang apa, peningkatan status kami dari non-PNS menjadi PNS harus disertai dahulu oleh revisi undang-undang. Nah, revisi undang-undang itu yang sekarang diundangkan sekarang. Itu berapa kali kira-kira, Pak? Dua kali, tiga kali? Sudah tiga kali sekarang. Kalau dari anggota dewan, kalau ke anggota dewan dua kali, satu sama Pak Pandjo, satu lagi sama Pak Arif, satu lagi sama Pak Arif Jibo, kuatannya siapa nggak ASN. Tanggapan mereka, bertekad kuat ya, untuk menyelesaikan revisi undang-undang agar tidak ada lagi ya, pegawai yang seperti kami ini. Ya, nanti saya tanya ulang yang Pak Zuzon ya, sama Pak Rike dan Pak Rike. Saya seringan Pak Zuzon saya ketemu Pak Rike itu kebetulan ketua panja revisi PNS, dan beliau menyambut baik ya. Dan setelah kami sampaikan masalah-masalah di lapangan dinamika kita dosen tetap PNS di perguruan tinggi negeri, beliau meminta kami untuk membuatkan semacam brief policy ya, dasar revisi filosofisnya dinamika di lapangannya bagaimana. Sehingga beliau waktu itu berjanji mengatakan akan memfasilitasi dosen tetap IPS ini pada revisi. Tapi sebelumnya mereka itu kaget gak atau baru tahu? Ya, kalau mereka sendiri barangkali baru tahu juga bahwa ada dosen ya. Jadi tetap kaget lah ya. Iya, sempat kaget juga bahwa ada dosen di perguruan tinggi negeri gajinya beragam, mulai dari 1.200.000 ada yang 2.100.000, sementara PNS di sana ada yang 4 juta dari pokoknya saja. Nah, jadi intinya nggak disamakan haknya. Ya, haknya sama sekali tidak sama, jauh dari keadilan. Jadi mereka ingin perjuangkan lah ya. Ya, mereka juga berkomitmen akan membantu kita dalam revisi undang-undang. Dan kita akan getol mendesak atau melakukan diskusi dengan kementerian terkait, dan pemerintah juga dalam mendesak.